Alhamdulillah hari ini kita masuk ke bab baru sebagaimana kajian kita menyusuri kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam. Kita sampai kepada Ghazwah Bani Sulaim bil Qudri, kemudian juga di follow up dengan Ghazwah Sawik As-Sawik ya. Baru setelah itu ada Ghazwah Dhi Amr, kemudian Al-Furu', baru kemudian Amru Bani Qainuqa, dapat bab yang apa subbab yang lebih besar lagi pembahasannya tentang ulah salah satu di antara tiga suku Yahudi yang pertama kali memutuskan perjanjian dengan perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah ini dalam waktu 1 jam 15 menit ke depan atau 1.5 jam, apakah kita bisa mungkin baru bisa masuk bagian awal dari Banu Qainuqa-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dari Bani Sulaim dulu. Banu Sulaim ini falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata lam yukim biha illa sab'a layalin. Jadi setelah Rasulullah pulang dari perang Badar, dari peristiwa Badar, setelah selesai urusan Badar itu, Rasulullah tinggal di kota Madinah itu tidak lebih dari 7 malam. Jadi hanya satu pekan lah, hanya satu pekan saja di kota Madinah. Jadi para sahabat bisa kembali lagi ke keluarganya, melaksanakan tugas-tugas mereka yang mereka tinggalkan selama Badar itu. Baru kemudian mereka dikagetkan dengan bahwa ada. Jadi begini, secara psikologis setelah Badar itu kan banyak suku yang kemudian mulai memperhitungkan kaum muslimin di Madinah. Sebelumnya mereka tidak terlalu dianggap lah oleh suku-suku yang lain, gitu ya. Jadi ketika Allah SWT berikan kemenangan di Badar itu memang banyak yang shock. Ya, jadi secara ini saya berikan latar belakang dulu bahwa banyak orang yang shock, banyak orang yang tidak bisa menerima kalau Rasulullah dan para sahabatnya ini, apalagi di kota Madinah itu masih banyak faksi gitu, masih banyak ada orang masih ada orang-orang Yahudi, tentu saja masih kuat mereka, bahkan kemudian juga ada faksinya Abdullah bin Ubay bin Salul, ini orang-orang munafikin yang sedikit demi sedikit mulai kelihatan mulai terbuka topengnya gitu, dan kemudian suku-suku lain yang masih belum bisa menerima bahwa Madinah yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor ini menjadi sebuah kekuatan yang patut diperhitungkan oleh mereka. Jadi itu latar belakangnya, makanya Rasulullah dan sahabat juga tidak menduga bahwa dalam satu pekan tiba-tiba sudah ada ancaman lagi gitu. Jadi Badar itu baru selesai Badar, tiba-tiba ada ancaman lagi. Nah, ini disebut dengan di sini dilanjutkan oleh Ibnu Hisyam ya, hatta ghaza binafsihi yuridu Bani Sulaim. Jadi Rasulullah dapat informasi bahwa Bani Sulaim ini bekerja sama dengan Banu Ghatafan. Banu Ghatafan ini suku yang paling sering digunakan oleh orang-orang Bizantium ya. Jadi dahulu orang Bizantium biasanya untuk memaksakan kepentingan mereka itu menggunakan suku Arab juga gitu, Banu Ghatafan ya. Di mereka inilah yang dipakai jadi semacam centeng lah gitu, semacam tukang pukulnya gitu di Jazirah Arab. Jadi memang orang-orang Bizantium tidak masuk langsung ke daerah Jazirah Arab ya, tetapi mereka punya pengaruh gitu ya, punya pengaruh seperti Belanda dulu ketika di Indonesia kan punya pengaruh kepada suku-suku tertentu yang kemudian menjadi tukang pukul mereka, jadi centeng lah kalau istilahnya sekarang. Nah itu Banu Sulaim dan Banu Ghatafan. Qala Ibnu Hisyam wasta'mala 'ala Madinah, walaupun Rasulullah ini berangkat sebenarnya tidak terlalu jauh dari kota Madinah, masih di luar kota Madinah sebenarnya, tapi Rasulullah sudah menugaskan seorang sahabat ya, Siba bin diwasta'mala 'ala Madinati Siba bin Urfutah Al-Ghifari dari Banu Ghifar ya. Jadi Siba bin Urfutah au Ibnu Ummi Maktum atau Abdullah bin Ummi Maktum, selalu ini semacam cadangan ini, orang yang dipercaya Nabi untuk memimpin sholat di Masjid Nabawi selama Rasulullah pergi. Jadi selalu ada rotasinya. Mungkin Rasulullah punya jadwal gitu. Punya jadwal siapa-siapa yang ditinggalkan, siapa-siapa yang harus memimpin sholat di Masjid Nabawi. Dan yang paling sering yang ditunjuk oleh Nabi itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Abdullah bin Ummi Maktum. Qala Ibnu Ishaq, fabalagoma an miyahihim yuqalu lahu al-Qudru.
Al-Qudru, ya, makanya kadang-kadang disebut juga sebagai peperangan Al-Qudr, ya. Qorqoratil Qudr namanya. Jadi ini ada sebuah mata air, ya, ada sebuah mata air tempat orang-orang, biasanya orang Arab, setiap suku itu pasti identik dengan suatu mata air, karena tidak mungkin survive di Jazirah Arab itu kecuali punya apa istilahnya ini sumber air, karena sumber air ini adalah vital bagi kehidupan orang-orang Arab. Ya, makanya mereka kadang-kadang bisa ditemukan di lembah biasanya, atau di ma itu maksudnya sumber air, mata air yang banyak biasanya, tetapi satu yang paling besar itu namanya Al-Qudr. Jadi Rasulullah SAW ini perlu kita ketahui bahwa Nabi juga punya sebagaimana di Badar kita bahas panjang dan lebar, bahwa Nabi punya pasukan pengintai. Jadi berkumpulnya Banu Sulaim dan Banu Qatafan di tempat Al-Qudr ini memang sudah terpantau oleh Nabi SAW. Jadi mereka berkumpul dalam rangka untuk menyerang Madinah. Ya, jadi kalau di salah satu buku yang saya ambil dari, saya cari-cari Al-Maghazi, ya. Al-Maghazinya Imam Al-Waqidi itu hanya menyebutkannya juga sekilas, kemudian juga saya cari di beberapa kitab yang lain termasuk Fiqh Sirah Dr. Said Ramadan Al-Buti juga hanya sekilas-sekilas saja. Jadi tadi saya sambil cari tambahan gitu ya. Kenapa Rasulullah begitu serius menghadapi ini? Itu diungkap oleh Afzalur Rahman dalam bukunya yang berbahasa Inggris, ya, tapi sudah diterjemahkan ke banyak bahasa. Namanya Muhammad as a military leader. Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a military leader. Itu bukunya. Kalau enggak salah pernah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini saya dapat yang edisi kau tahun berapa nih? Tahun 80, bukunya udah tua. Buku tahun 80-an. Diterbitkan di Inggris, The Muslim Schools Trust. Anak-anak SD dulu di Inggris bacaannya begini. Nah, itu ada disebutkan bahwa Ghazwa Al-Qudr, Banu Sulaim dan Banu Qatafan itu punya rencana untuk menyerang Madinah. Jadi, kalau di narasi Ibnu Ishaq tidak disebutkan, hanya saja Rasulullah mendahului mereka. Jadi Rasulullah mendahului mereka sebelum mereka melakukan serangan kepada Madinah. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa musuh itu tidak diberi kesempatan untuk melakukan kejahatannya. Jadi ada dalam ilmu militer disebut preemptive strike istilahnya, ya. Preemptive strike itu sering dilakukan oleh negara-negara adidaya. Jadi sebelum ada masalah yang membesar maka dihajar dulu, ya. Jadi tidak diberikan kesempatan, ruang maupun waktu untuk menjadi suatu masalah yang nantinya akan membutuhkan resource yang lebih banyak. Jadi kita belajar dari Nabi bahwa ancaman sekecil apapun itu memang harus di follow up. Ancaman sekecil apapun terhadap Madinah itu harus di follow up, karena Rasulullah tidak mau bahwa tidak mau keduluan gitu, tidak mau bahwa didadaki terjadinya pendadakan atas kaum muslimin, karena Nabi juga memahami bahwa kota Madinah belum sepenuhnya sebenarnya tunduk kepada Islam, ya. Jadi nanti akan dibuktikan dalam perang Sawik insyaallah, nanti saya bahas hari ini insyaallah selesai Sawik, ya. Jadi seperti itu. Fa aqama alaihi thalatha layalin. Jadi Rasulullah datang ke sana 3 hari. Jadi Rasulullah sudah dapat informasi bahwa Banu Sulaim, Banu Qatafan ini akan berkumpul dalam rangka menyerang Madinah. Namun alhamdulillah, keputus ya. Sebentar. Assalamualaikum, apakah masih terdengar suara saya? Masih. Masih, Ustaz? Masih, ya. Ustaz, Pak Ustaz. Ini ada yang ngeser, Pak Ustaz. Pak, di anu, Pak. Ya, oke. Okay. Silakan, Pak Ustaz. Saya pikir tadi sinyalnya off karena beberapa hari ini agak jelek sinyal di dekat rumah saya. Takutnya off, takutnya saya ngomong sendiri nggak bisa, saya pikir didengar, di sana putus. Masih kedengaran ya, baiklah. Ya, jadi ya. Rasulullah SAW membawa di sini disebutkan membawa rombongan itu 200 ya, 200 pasukan. Jadi tidak sebanyak separuh Badar lah yang dibawa Nabi Sallallahu alaihi wasallam, tapi dipimpin oleh Nabi sendiri, makanya disebut dengan ghazwah, ya. Jadi pemilahannya antara ghazwah dengan syariah. Kalau syariah itu patroli saja, ya, patroli berkekuatan tentu saja, ya. Dan itu biasanya hanya dipimpin oleh sahabat. Tapi kalau ghazwah dipimpin oleh Nabi, menunjukkan bahwa Banu Sulaim ini adalah ancaman serius bagi Nabi Sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Rasulullah tinggal di daerah itu, jadi tinggal di daerahnya Banu Sulaim tadi sebanyak tiga malam, jadi melakukan
patroli di sekitar sana dan mencari tanda-tanda berkumpulnya mereka. Tsumma raja'a ilal madinati walam yalqa kaidan. Ada istilahnya walam yalqa kaidan, tidak ada satu perlawanan pun atau tidak ada. Akhirnya Banu Sulaim dan Banu Ghatafan karena kaget bahwa Nabi bisa bergerak secepat itu, pertama mereka kaget bahwa rencana mereka terbongkar, dan kedua mereka juga tidak menyangka bahwa Nabi bisa lebih awal datang ke tempat di mana mereka akan berkumpul. Jadi ini pendadakan yang mungkin kadang-kadang kita kurang kita perhatikannya, bahwa Rasulullah melakukan pendadakan-pendadakan seperti itu menunjukkan bahwa kaum muslimin mereka hidup secara normal di kota Madinah, tetapi semuanya adalah orang-orang yang siaga, orang-orang yang siap untuk berangkat kapan saja. Jadi hanya istirahat 7 hari tapi kemudian sudah berangkat lagi. Faqama biha baqiyata Syawal wa Dzulqa'dah. Jadi tinggal di sana Rasulullah kurang lebih antara peralihan antara bulan Syawal dengan Dzulqa'dah. Kemudian di masa itu kemudian juga di kota Madinah wa afda fi iqamatihi tilkal jalla al-usara min Quraisy. Jadi di bulan itu juga antara Syawal dengan Dzulqa'dah itu juga seluruh hampir sebagian besar jalla itu mostly ya sebagian besar dari al-usara itu tawanan perang Badar itu hampir semuanya sudah diselesai ditebus ya sudah selesai ditebus. Jadi Rasulullah juga tidak ingin, kan ini kan penebusan tawanan ini kan tentu saja banyak orang dari suku Quraisy datang ke Madinah. Jadi Rasulullah juga tidak ingin pada saat peristiwa penebusan atau pembayaran tebusan itu tiba-tiba Madinah diserang, itu kan bisa kehilangan muka juga dan kehilangan prestis ya di depan suku-suku Arab yang lain. Jadi Rasulullah serius menghadapi ini. Itu bagian pertama ya, disebut dengan Ghazwah Bani Sulaim atau Ghazwah Al-Qudr ya, Al-Qudr. Kemudian yang berikutnya mungkin yang lebih panjang narasinya di sini adalah Ghazwah As-Sawik. Nah, ini peristiwanya adalah didahului diriwayatkan oleh Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham, Ziyad bin Abdullah Al-Bakka'i, kemudian dari Muhammad bin Ishaq Al-Mutallibi qala thumma ghaza Abu Sufyana Ibnu Harbin. Jadi perang ini dipimpin oleh Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan sebagai leader yang paling senior waktu itu, setelah Abu Jahal dan kawan-kawannya mati, maka kepemimpinan Quraisy itu dipegang oleh Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan waktu itu, sebagaimana diriwayatkan oleh tadi sudah saya sebutkan, kemudian melakukan serangan mendadak ke kota Madinah dengan pertempuran yang dikenal dengan pertempuran Sawik. Saya belum terjemahkan dulu Sawik itu yang artinya tepung, karena nanti akan saya jelaskan di belakang sebagaimana Ibnu Ishaq. Dan terjadi di bulan Zulhijjah, tapi waktu itu tentu saja belum ada syariat untuk hajinya belum. Fakana Abu Sufyan kama haddatsani Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair ya radhiyallahu anhu wa Yazid bin Rumman ya, bahwa wakana Abu Sufyan, fakana Abu Sufyan hina raja'a ila Makkata wa raja'a qallun Quraisyin min Badrin. Jadi peristiwa ini terjadi kurang lebih, jadi timeline-nya seperti ini. Jadi ketika Abu Sufyan sampai ke kota Mekah ya, ini masih follow up dari Badar. Jadi ketika Abu Sufyan sampai di kota Mekah, nah kurang lebih bersamaan waktunya dengan kalahnya pasukan Quraisy di Badar ya, jadi kurang lebih waktunya itu berdekatan ya. Dan orang-orang Quraisy kemudian ketika sampai di kota Mekah tentu saja dalam keadaan terpukul, dalam keadaan kalah, dalam keadaan malu, dan tapi juga dalam keadaan marah. Marah itu artinya mereka ingin agar ada pembalasan dengan cepat. Tidak. Jadi ini sebelum Uhud, jadi sudah ada rencana untuk membalas kekalahan Badar itu. Nadhara an la yamassa ra'sahu ma'un min janabatin hatta yaghzu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu Abu Sufyan bertekad bahwa dia tidak akan membasahi kepalanya atau menyiram kepalanya dengan air disebut dengan janabah, ini berarti mandi junub maksudnya, sampai dia bisa memerangi Rasulullah SAW. Jadi maksudnya dia tidak akan menggauli istrinya
sampai dendamnya terbalas. Jadi serius dia ingin apa namanya membalaskan dendam kekalahan Badar. Ya, jadi tidak jadi sebelum Uhud ini, sebelum Uhud sudah ada serangan, walaupun serangannya ini kurang terencana, ya kurang terencana makanya kalah. Nah ini juga kemudian menurut Imam Suhaili, wadzakara anna Abu Sufyan kana nadzara, jadi ketika Abu Sufyan bernazar, an la yamassa ra'sahu ma'un min janabatin, bahwa dia tidak mau membasuh kepalanya, tidak mau mandi. Al-ghusl ini sebenarnya mandi janabah, ya, hatta yaghzu Muhammadan. Jadi dia sudah berikrar di depan orang-orang Quraisy bahwa dia tidak akan menggauli istrinya sampai bisa menyerang dan mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadzal hadithi anna al-ghusla, jadi dari sini diketahui bahwa mandi, al-ghusla min janabah, mandi junub itu adalah kana ma'mulan, adalah sebuah kebiasaan, ma'mulan, sesuatu yang terbiasa atau biasa dilakukan, bihi fil jahiliyah, jadi dari zaman jahiliyah itu sudah ada tradisi mandi junub, jadi sudah dilaksanakan, bukan sesuatu yang baru. Kenapa? Karena baqiyatan min dini Ibrahim wa Ismail alaihi salatu wassalam, ya. Jadi penjelasannya adalah kenapa Abu Sufyan sampai bernazar untuk tidak mandi junub, maksudnya tidak akan mendekati istrinya, tidak akan menggauli istrinya, karena itu adalah salah satu kebiasaan jahiliyah, sisa dari peninggalan dari agama atau agama Islam yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim dan anaknya Nabiullah Ismail alaihi salam ke kota Mekah, dan menjadi tradisi orang Arab. Jadi orang jahiliyah itu ada tradisi-tradisi sebagaimana tawaf, haji di bulan Zulhijjah itu, ya. Itu adalah peninggalan agama Nabi Allah Ibrahim, itu agama Islam. Sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi, dengan beda perbedaan syariat saja. Perbedaan syariat saja. Sebentar, saya suaranya kayak merasa serak. Saya minum dulu sebentar. Silakan. Baik, saya lanjutkan. Maaf tadi serak-serak. Jadi begitu. Jadi sampai ke sedemikian obsesinya untuk mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyerang Rasulullah, sampai-sampai dia kemudian melakukan sebuah peperangan tanpa perencanaan yang matang. Fa kharaja fi mi'atay raqibin. Jadi dia membawa 200 pasukan berkuda, ya, pasukan berkuda sebanyak 200 min Quraisyin. Liabarro yaminahu untuk memenuhi tadi sumpahnya tadi, ya, fasalakal najdiyah, kemudian dia mengambil jalur dari arah Najd. Dari arah Najd itu dari daerah yang disebut dengan Madinah, Madinah yang lebih tinggi tempatnya, ya. Jadi masuk dari selatan, kalau kita dilihat kota peta kota Madinah itu, jalur yang dari Najd itu berbelok ke arah selatan dan kemudian baru masuk ke kota Madinah, karena harus menghindari Harrat Waqim dan Harrat Wabroh, tanah-tanah tandus yang tidak mungkin dilewati karena berbukit-bukit, berbatu-batu cadas. Jadi mereka melintasi jalur yang biasa dipakai orang Madinah untuk ke Najd, untuk ke Jazirah Arab bagian tengah, ya. Itu melewati dan melintasi kampung-kampung orang-orang Yahudi, ya. Jadi ada paling luar itu Banu Qainuqa, kemudian ada Banu Nadir, kemudian ada Banu Quraidah, ada tiga, ya. Jadi lewat sana malam hari, 200 pasukan berkuda dipimpin oleh Abu Sufyan masuk melintasi daerah itu. Hatta nazala bisadri qanatin, sampai ke sebuah daerah yang di daerah tingginya Madinah itu ada kanal-kanal, ada bukan kanal dalam, jangan ngebayangin kanal kayak di Venice, ya, tapi semacam parit-parit yang biasanya, jadi kan di tempat-tempat yang tinggi ini banyak penampungan-penampungan air, jadi air kalau hujan itu tertampung di semacam al-haut, ya, semacam telaga-telaga yang memang dibuat untuk nampung air, dan kemudian dialirkan ke kota Madinah. Jadi kalau sekarang itu kayak semacam saluran air lah, makanya disebut sebagai kanal, ya, kanal, tapi bukan kanal yang bisa dilalui kapal, jadi kanal kayak pipa-pipa air lah, tapi bukan pakai pipa, gimana jelasinnya, jadi semacam jalur-jalur air lah, jalur air dari penampungan-penampungan di daerah selatan. Ila jabalin yuqalu lahu Thaib, ya, nama gunungnya itu, bukitnya itu Gunung Thaib. Jadi
masuk lewat daerah yang memang tidak diduga. Orang jarang naik kuda lewat sini karena ini yang terjal, daerah yang bukan jalurnya kuda. Jadi pendadakan juga ini Abu Sufyan ini minal Madinati. Tsumma kharaja minal laili, kemudian masuk ke sekitar perbatasan kota Madinah itu, pinggir kota Madinah itu pada malam hari, hatta ata Bani Nadir, masuk ke kampung Banu Nadir. Banu Nadir ini adalah salah satu suku Yahudi, ya, salah satu suku Yahudi. Sampai ke sana tahta layali, jadi masih di tengah-tengah malam ya sampai di sana. Fa'atahu Uyay bin Akhtab. Uyay bin Akhtab ini adalah salah seorang pemuka Yahudi yang nantinya terkait atau nantinya akan menjadi salah seorang yang menginisiasi perang Khandaq. Ya, tapi pada hari ini, pada malam hari itu ketika didatangi oleh Abu Sufyan dan rombongannya, fadaraba alaihi babahu, diketuk pintunya Abu Sufyan, fa'aba an yaftahalahu babahu. Tidak mau dibuka pintunya. Karena Uyay bin Akhtab ini termasuk, jadi gini, faktor yang menyebabkan dia agak sedikit ragu-ragu membukakan pintu untuk Abu Sufyan ini karena termasuk dari efek kekagetan kemenangan kaum muslimin di Badar. Jadi termasuk orang-orang Yahudi juga kaget, nggak menduga kalau kaum muslimin jumlahnya lebih sedikit, peralatan lebih sedikit, dan kemudian bisa menang melawan orang-orang Quraisy. Jadi ini juga menimbulkan keraguan-raguan pada diri Uyay bin Akhtab. Ini masih awal shocknya. Akhirnya apa yang dilakukan, fakhofahu, dia takut akan ada konsekuensi membukakan pintu bagi musuhnya Nabi, yaitu Abu Sufyan. Ya. Bagaimana dia tahu Abu Sufyan? Karena rumah orang-orang Yahudi ini rata-rata bertingkat-tingkat. Jadi bertingkat 2, bertingkat 3, bahkan ada yang bertingkat 4. Yang disebut dengan atom. Jadi memang bisa dilihat dari atas. Siapa yang ngetuk itu bisa dilihat dari atas. Jadi, tanpa perlu membuka pintunya dan tanpa, nggak ada tuh yang, lubang seperti di hotel-hotel itu, nggak ada. Jadi dilihat dari atas. Jadi dia tidak mau membukakan. Akhirnya, fansarafa anhu ila Sallam bin Mishkam. Akhirnya dia datang ke kepala suku dari Banu Nadir juga, tapi yang satunya lagi di bawah dari Uyay bin Akhtab, namanya Sallam bin Mishkam. Wa kana sayyida Bani Nadir, dan dia juga salah seorang pemuka Banu Nadir. Fi zamanihi dhalika wa sahiba kanzihim. Ya. Wa sahiba kanzihim, jadi semacam bendahara. Sahiba kanz, kanz itu kan barang ini, barang tambang ya. Barang tambang berarti, kalau disebut sahibah kanz, ini berarti pengelola harta atau bendahara negara atau bendahara suku Banu Nadir. Jadi setelah dia ke rumahnya Uyay bin Akhtab tidak dibukakan, dia datangi Sallam bin Mishkam, ya, mendatangi Sallam bin Mishkam, dan pada waktu itu fasta'dzana alaihi fa'adzina lahu, dia minta izin untuk bertamu dan diizinkan bertamu. Nah, jadi cuma hanya Abu Sufyan saja yang mendatangi Sallam, tadi namanya orang Yahudi yang bernama Sallam bin Mishkam. Ya. Maka mereka kemudian, Abu Sufyan kemudian diterima. Jadi pasukannya nunggu di luar, 199 itu atau 200 itu, kemudian Abu Sufyan masuk. Apa yang dilakukan di dalamnya? Faqarahu. Nah, faqarahu ini ada catatan dari Ibnu Hisham bahwa faqarahu maksudnya wada'alahu ta'aman ladhi yuqaddimu lidhaifi. Jadi adalah memberikan atau menjamu dengan makanan yang biasa atau lazim diberikan kepada tamu pada malam hari. Jadi orang Arab punya hospitality juga ya. Orang Arab punya satu kode etik, kalau ada tamu walaupun malam hari ya disediakan makanan ala kadarnya. Faqarahu wasaqahu, dikasih minum juga, dan kemudian wabatana lahu min khabarin nas. Jadi Abu Sufyan meminta mencari tahu, batona itu ingin mendalami sebenarnya bahasanya, mendalami tentang bagaimana kondisi pertahanan orang-orang muslimin. Nah, kemudian diceritakan oleh Sallam bin Mishkam bahwa Rasulullah 3 hari, baru 7 hari datang dari Badar, terus mendengar Banu Sulaim dan Banu Qatafan ada rencana mau menyerang Madinah, maka dia keluar dan kemudian menghabiskan waktu 3 hari di sana, dan kemudian sekarang baru balik. Jadi dikasih tahu oleh Sallam bin Mishkam bahwa ini waktunya tepat kalau mau menyerang, karena Rasulullah baru saja pulang. Kalau baru pulang itu kan biasanya capek. Mereka tidak tahu bahwa Nabi menyiagakan kaum muslimin setiap hari sejak Badar
itu untuk mengawal dan punya semacam apa namanya ini patroli di sekitar kota Madinah. Nah, pada saat itu kata Salam bin Miskam bahwa ini pas waktunya, ya. Jadi dia memberikan keterangan bahwa ini waktunya sangat pas untuk menyerang. Mereka tidak mau terlibat dalam penyerangan, tidak mau membantu, tetapi mereka ingin agar Abu Sufyan berhasil. Ya. Kenapa? Karena ada hasad dan dengki tentu saja. Mereka belum mau menerima bahwa kaum muslim ini benar-benar menang dan benar-benar hebat gitu. Maka mereka memberikan info, bocoran info sebagai penduduk Madinah bahwa waktunya tepat untuk menyerang. Jadi wabatana lahu min khabarin nas, kemudian diberitahu oleh Salam bin Miskam detil-detil kondisi kota Madinah. Nah, dalam kondisi seperti ini pelajaran penting ya, bahwa perlu ada kewaspadaan bahwa dalam suatu negeri, ya, negeri kaum muslimin akan selalu ada potensi-potensi orang-orang seperti ini ya. Bisa jadi memang dia Yahudi secara keturunan atau mungkin bisa jadi simpatisan kepada Yahudi. Kalau saya suka baca di media sosial itu kalau berkaitan dengan Israel misalnya begitu, kadang-kadang ada nama-nama orang Indonesia yang suportif gitu ya. Kadang-kadang di media di forum-forum internasional di mana lagi bahas misalnya di Al Jazeera atau apa, kadang-kadang saya ketemu nama-nama orang Indonesia yang simpati kepada Israel itu ada. Ya, jadi ini pelajaran berharga juga bagi kita bahwa tinggal bersama kita di sekitar kita ya orang-orang yang mungkin juga simpati kepada Zionisme gitu ya. Mungkin karena pengetahuannya atau mungkin juga karena kebodohannya kita enggak tahu. Tapi Rasulullah SAW sudah punya mata-mata juga di sekitar orang-orang Yahudi, makanya nanti ini walaupun serangan ini relatif mendadak maka tetap terantisipasi juga dan nantinya akan diserang secara mendadak juga oleh Nabi SAW. Ini saya jadi bocorin, harusnya jangan dibocorin. Tsumma kharaja fi aqibihi lailatihi fi aqibi lailatihi hatta ata ashabahu. Jadi sudah menjelang agak pagi gitu ya, menjelang akhir dari malam, barulah kemudian Abu Sufyan minta izin. Jadi ngobrolnya panjang gitu, dari tengah malam sampai menjelang subuh. Ya, ini berarti ngobrolnya serius gitu. Abu Sufyan ya, karena ini menunjukkan bahwa Abu Sufyan enggak punya mata-mata di Madinah. Kalau dia punya mata-mata di Madinah, harusnya dia tidak usah berhenti di Banu Nadir kan? Langsung saja melakukan serangan. Ini menunjukkan dia semangatnya tinggi tetapi tidak memiliki jaringan spionase yang bagus. Tidak sebagaimana Nabi punya mata dan telinga di kota Mekah waktu itu ya, baru mau dihidupkan kembali. Setelah itu menjelang pagi, menjelang habis malam, barulah Abu Sufyan kemudian mendatangi kedua ratus pasukan berkuda yang dibawanya tadi. Faba'atha rijalan min Quraisyin ilal Madinati fa'atawna hiyatan minha. Barulah kemudian Abu Sufyan ini bergerak bersama rombongannya orang-orang Quraisy tadi menuju masuk ke kota Madinah. Jadi orang-orang Banu Nadir ini memang termasuk Yahudi Madinah, tapi tinggalnya di luar kota Madinah. Masuk kemudian ke dalam kota Madinah melalui daerah yang disebut dengan Urayt, ya. Qala laha Urayt, sampai ke satu kampung yang paling luar dari kota Madinah, kampung kaum muslimin, kaum Ansor di daerah Urayt. Faharaku fi aswarin min nakhlin biha. Kemudian di situ Abu Sufyan melampiaskan kemarahannya atau kekesalannya itu dengan cara membakar di kampung tadi ya, membakar nakhl itu pohon-pohon kurma atau bisa disebut juga aswarin itu perkebunan kurma. Jadi hanya itu yang bisa dia bakar karena dia mau masuk ke dalam kota Madinahnya lagi. Rasulullah meletakkan pos-pos penjagaan di sekeliling kota Madinah sejak peristiwa Banu Sulaim itu. Rasulullah lebih tanggap, jadi walaupun pasukan utamanya masuk kota istirahat karena sudah beberapa hari di perjalanan, namun di sekitar kota Madinah, ya, di perbatasan kota Madinah itu ada penjaga-penjaga. Melihat penjagaan ini cukup ketat, maka Abu Sufyan hanya berani membakar suatu perkebunan kurma di daerah yang namanya Urayt. Ya, Urayt ini kampung di pinggir kota Madinah. Wawajadu biha rojulan minal ansor, ada seorang ansor yang ada di perkebunan tersebut. Wahalifan lahu, yang dan juga sekutunya atau pembantunya. Fi harfin lahuma, yang sedang waktu itu tidur di kebun tersebut ya, di tanah garapannya. Harfin itu tanah yang sudah dibajak untuk siap ditanami
apa kurma berikutnya, mungkin mereka kecapean mungkin tidur di situ. Nah, didapati di dekat perkebunan apa namanya tadi, di dekat perkebunan apa tadi itu, nakhal itu, kurma ya, di dekat perkebunan kurma tadi itu didapati dua orang. Faqataluhuma, kemudian dibunuhlah mereka berdua ini. Ini termasuk apa namanya, satu kejahatan perang ya, karena mereka berdua ini bukanlah kombatan tetapi orang sipil yang memang kerjanya adalah fi harfin, jadi membajak tanah, apa namanya, menyiapkan tanah untuk ditanam. Tsumman sarafu, setelah itu mereka melarikan diri. Raji'in, mereka kemudian kembali. Jadi hanya berani membakar saja, tidak berani dengan 200 itu masuk ke dalam kota Madinah ya. Kalau mereka mau bikin keonaran lebih besar lagi kan mungkin menyerang Masjid Nabawi gitu ya. Tetapi itu sesuatu yang tidak akan berani mereka melakukannya. Karena ini mungkin juga Abu Sufyan belum merasa punya persiapan yang cukup, hanya untuk memutuskan nazarnya saja. Kenapa dia bernazar juga? Karena dia terdesak sebagai orang paling senior, jadi harus ada semacam tanggung jawab personal atas kekalahan Badar, walaupun dia tidak ikut berperang di peperangan Badar itu. Itu kira-kira arahnya ke sana. Wa nadhara bihimun nas, jadi kondisi ini kemudian cepatlah langsung diketahui ketika api menjalar, maka orang-orang langsung tahu. Jadi Rasulullah punya penjaga-penjaga di pinggir-pinggir kota, tadi melihatnya dan membangunkan manusia. Nah, kita lihat di sini bahwa walaupun Rasulullah tidur, sahabat juga kembali ke rumah masing-masing, ada satgasnya. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi talabihim. Rasulullah langsung membangunkan sahabat, langsung menyiapkan pasukan itu dengan cepat untuk mengejar mereka. Ya, ini kalau misalnya baru dibangun, bangun gitu, mungkin enggak terkejar. Tapi ini menunjukkan bahwa ada sebagian pasukan yang selalu standby, tetapi memang posisinya di dalam kota. Ada yang menjaga perbatasan, ada yang standby di dalam. Jadi seandainya tadi Abu Sufyan itu berani masuk ke kota Madinah, mungkin perang besar terjadi antara 200-an orang. Itu cukup besar untuk satu peperangan di dalam kota. Ya. Jadi fakhoraja Rasulullah SAW fi talabihim wasta'mala alal madinati Bashir bin Abdul Munzir, atau nama lainnya wahwa Abu Lubabah. Jadi sudah ada standing order juga. Jadi ketika Rasulullah berangkat dengan sekelompok pasukan untuk menyerbu atau mengejar rombongannya Abu Sufyan, sudah ada orang yang otomatis kemudian menggantikan memimpin sholat di Masjid Nabawi. Tidak diberitahu apakah ini sebelum subuh atau setelah subuh, Allahu a'lam bishawab. Tetapi ada sekelompok orang yang bisa dibangunkan dengan cepat. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah punya satgas, kalau istilah saya satgas, istilah saya itu bukan di dalam Sirah Nabawiyah, bahwa Rasulullah bisa dengan cepat kan bakar, tiba-tiba ada kayak sirine lah kalau sekarang kan, neneng gitu, memberitahu bahwa ada kebakaran itu ya. Entah mungkin bagaimana cara mereka membangunkannya, tidak disebutkan. Tetapi Rasulullah cepat memimpin pasukan mengejar, itu berarti pasukan ada yang standby. Ya. Kalau harus dibangunin satu persatu ke rumah, ada yang siap mau berangkat nggak? Itu mungkin kok udah pagi, udah duha gitu kan. Nah, ini menjelang pagi masih bisa dilakukan kejaran. Hatta balagha qarqaratal Qudr, sampai ke Qudr juga tadi yang Banu Sulaim. Jadi mereka masuk ke jalur yang memang Rasulullah SAW sudah lewati sebelumnya. Jadi dikejar sampai ke sana. Tsumman sarafa raji'an, ternyata mereka ketika sampai di sana kaget kalau Rasulullah mengejar, sehingga mereka kemudian dengan cepat meninggalkan tempat kemah mereka tadi di Qudr tadi. Dan akhirnya mereka meninggalkan bekal-bekalnya. Nah, bekal-bekal yang ditinggalkan inilah, ya sebagian besar adalah tepung, gandum yang sudah ditumbuk, itu semacam makanan memang yang biasanya disiapkan untuk perjalanan. Jadi makanan yang ringkes gitu, kalau kita itu, mungkin kalau sekarang tuh kayak sereal gitu. Jadi sudah ditumbuk, sudah dimasukin ke dalam kayak wadah-wadah kecil, kantung-kantung kecil, dan nanti tinggal dikasih air, dikasih susu biasanya, dikasih susu, diaduk-aduk dimakan ya. Kalau saya membayangkannya kurang lebih seperti sereal, kalau kita makan pagi mau cepat tuh kan yang paling gampang susu sama sereal gitu kan, atau apalah ya. Kalau misalnya di Indonesia agak lama kalau mau bikin bubur ayam gitu, prosesnya lama kan, harus nyiapin ayamnya dulu, buburnya, nggak bubur juga lama gitu kan. Tapi kalau makanan tepung, gandum gitu yang sudah ditumbuk ya, halus gitu, tinggal dikasih air atau dikasih susu, sudah selesai langsung dimakan. Nah, karena itulah mereka kaget.
ketika ternyata rombongan Rasulullah itu mengejar, jadi tidak di luar dugaan mereka bahwa mereka akan mendapatkan respon secepat itu. Wa qad wafatahu Abu Sufyan wa ashabahu. Ya, jadi apa namanya? Kaget Abu Sufyan sehingga mereka harus meninggalkan tempat itu secara tergesa-gesa. Ya. Nah, ketika apa namanya? Mereka tergesa-gesa, tentu saja mereka meninggalkan sebagian besar barang-barang apa namanya? Logistik yang mereka bawa. Wa qad ra'au, dan kaum muslimin ketika sampai sana menyaksikan azwadan ya, tazwid apa namanya, perbekalan lah, melihat banyak sekali bekal-bekal min azwadil qaumi qad tarahuha, yang mereka tinggalkan, mereka lepaskan, mereka lemparkan. Taraha itu melepaskan dengan cepat ya, jadi taraha itu membuang sesuatu dengan cepat. Jadi mereka ketika sampai di sana apa namanya, bekas-bekas tendanya itu belum sempat digulung gitu. Jadi sudah ada rasa takut di antara orang-orang Abu Sufyan kan. Perang di Badar saja kaum muslimin bisa menang, apalagi ini di apa namanya, di luar kota Madinah, yang kalau enggak benar gitu, maksudnya kalau mereka berdiri di situ dan bertahan dan berperang, makin banyak kaum muslimin yang datang gitu kan. Sedangkan 400 saja bisa mengalahkan 1000. Hitung-hitungan mereka cuma 200 kan yang berangkat. Dan Rasulullah mengerahkan pasukan hampir sebanding dengan itu. Pasukan yang tadinya dibawa ke Banu Sulaim rasanya masih standby waktu itu. Dan apalagi kalau perangnya berkecamuk agak lama, maka rombongan akan banyak yang membantu tentu saja. Jadi mereka ini sangat takut dengan keadaan berulang. Jangan sampai, pokoknya cukup untuk menyelamatkan muka sajalah. Jadi sudah nyerang, sudah ngebakar, sudah bunuh 2 orang, udah pulang gitu. Jadi apa istilahnya, to achieve the goals. Tapi apa namanya, bukan kemenangan yang dicari-cari sebenarnya ya. Makanya nanti akan ada Uhud gitu ya. Karena memang ini orang-orang masih belum puas lah dengan pertanggungjawaban Abu Sufyan. Kok cuma nyerangnya begitu aja sih gitu. Masa cuma 2 orang cuma bakar apa kebon gitu kan istilahnya. Enggak sebanding dengan tidak sebanding dengan malunya kalah di Badar gitu. Makanya nanti Abu Sufyan nyusun yang berakibat pada perang Uhud itu. Jadi kembali lagi kepada di sini, jadi kaum muslimin melihat banyak sekali logistik yang ditinggalkan ya. Qattarahuha fil harfi, ditinggalkan bahkan di sekitar tanah-tanah itu. Jadi mereka ternyata tergopoh-gopoh. Ya, yatakhawwafuna min halin najah, dan itu bisa dilihat bahwa mereka ingin meninggalkan beban. Jadi kan kalau orang mau kabur ngebut itu kan nggak mungkin membawa seluruh bekalnya, makanya kemudian diringankan ya, dalam rangka. Jadi mereka membuang gandum-gandum dan logistik makanan mereka itu dalam rangka yatakhawfauna min halin najah. Jadi agar mengurangi meringankan beban mereka dalam rangka melarikan diri, dalam rangka untuk pergi dari tempat itu atau melarikan diri lah ya, menghindari peperangan tadi. Kita khaffauna min halin najah. Faqala al-muslimuna hina raja'a bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kaum muslimin ketika kemudian melihat Nabi pulang kan, setelah dipastikan Abu Sufyan sudah kabur, enggak dikejar lebih jauh ya. Karena mungkin Allahu a'lam sebab kenapa disebutkan di sini. Kenapa Rasulullah enggak terus kejar? Tidak disebutkan kenapanya, tetapi mungkin bisa diduga bahwa Rasulullah SAW tidak mau kecolongan lah. Mungkin bisa jadi ada dugaan bahwa ini hanya salah satu di antara serangan. Khawatir kalau ngejar ke sana kepancing, malah justru Madinah yang diserbu, maka Rasulullah mencukupkan dengan menyita, mengambil seluruh gandum-gandum ini. Dan kemudian ketika dibawa kembali ke kota Madinah, orang-orang di kota Madinah, maksudnya di sekitar Masjid Nabawi, kemudian berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, atatma'ulana antakuna ghazwatan? Qala Nabi SAW, na'am. Ya Rasulullah, apakah engkau ada rencana tadinya akan mengajak kami kepada perang? Jadi orang-orang merasa ini Rasulullah kok cepat banget berangkatnya kan, kalau Badar kan diumumkan dulu, dikasih tahu dulu, dikasih kesempatan dulu orang untuk ikut, kenapa kok malam tadi Rasulullah kok sepertinya hanya mengajak sebagian orang saja? Jadi mereka bertanya, Rasulullah, apakah engkau sebenarnya punya niat untuk mengajak kami berperang? Punya, kata Rasulullah, cuma ini karena musuhnya harus ditanggapi secara cepat, maka Rasulullah tidak
mengumumkan. Kalau mengumumkan dulu mungkin nggak sempat terkejar dan bisa jadi Abu Sufyan melarikan diri dengan logistiknya. Jadi salah satu kemenangan yang Allah berikan adalah Sawik itu kemudian menjadi nama dari peperangan ini. Qala Ibnu Hisyam, wa inna ma sumiyat ghazwat Sawik, kenapa kemudian diberi nama perang ini perang tepung, ya perang tepung, tepung atau gandum gitu yang ditumbuk. Fima haddatsani Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, kata Ibnu Hisyam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ubaidah, anna aktsara ma tarahal qaumu min azwadihim as-sawik. Jadi karena yang paling banyak ditercecer, ditinggalkan, di apa namanya, dibuang begitu agar memudahkan mereka pergi, di antara logistik mereka itu yang paling banyak adalah as-sawik, ya. Jadi makanan yang tadi gandum yang sudah ditumbuk, yang ready to eat meal istilahnya gitu. Jadi makanan-makanan yang tinggal dikasih, dituangin air atau dituangi susu, sudah bisa langsung dimakan, ya. Jadi makanan apa istilahnya, cepat saji lah, makanan cepat saji. Fahajamal muslimuna ala sawik, ya, kemudian dirampas oleh kaum muslimin ini, dibawa sebagai ghanimah, ya, dan dibagikan kepada fakir miskin. Fasumiyat ghazwat sawik, oleh sebab itulah disebut sebagai perang tepung. Bukan karena tepung berperangnya, tapi manfaatnya dapat tepung. Jadi dibagikan kepada kaum muslimin waktu itu. Jadi bukan untuk pasukan yang berperang, tapi dibagikan kepada orang-orang fakir miskin yang ada di kota Madinah. Jadi mereka bisa makan makanan yang cukup eksklusif gitu. Makanan yang apa, tidak sehari-hari mereka bisa temukan gitu, ya, dengan mudah. Ya mahalnya, jadi gandum di daerah apa namanya, Jazirah Arab termasuk mahal. Ya, lebih mudah nyari apa namanya, lebih mudah nyari kurma daripada gandum. Gandum itu harus diimpor dari Mesir atau diimpor dari Yaman. Makanya harganya mahal. Jadi ini lumayanlah untuk hiburan. Hiburan kaum muslimin dapat makan bareng, ya. Oh, seperti ini makanan orang Quraisy itu yang kaya raya itu. Jadi kebayanglah saya waktu itu, mungkin mereka pada senyum-senyum itu, ya. Melihat apa namanya, pasukan Abu Sufyan tunggang langgang, ya, tidak jadi berhadapan-hadapan. Tentu Rasulullah kemudian menyantuni kedua orang yang wafat, ya, yang syahid itu, dua orang yang dibunuh secara keji, ya, civilian itu sebenarnya statusnya bukan kombatan. Nah, berikutnya ada ghazwa, pelajarannya dulu, kenapa kita disuguhkan ini oleh Ibnu Hisyam, ya? Kenapa disuguhkan ini sebelum peristiwa Banu Qainuqa? Ini sudah semacam prolog, ya, sudah semacam prolog bahwa orang-orang Yahudi itu memang tidak puas, tidak suka dengan kekuatan kaum muslimin. Pertama, kehadiran kaum muslimin itulah menyatukan kaum Ansor, itu satu. Kan yang tadinya kaum Ansor berpecah antara Aus dengan Khazraj, ini kan peluang bisnis Yahudi, kan peluang Yahudi untuk terus berkuasa di Yastrib, tapi disatukan oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah SAW, dipersaudarakan. Jadi kaum muslimin punya masyarakat baru yang tidak berpecah belah. Karena itu salah satu kekuatan kaum muslimin adalah bersatu padu, ya, tidak berpecah belah, wala tafarraqu, ya, tidak apa namanya, tidak berpecah belah. Itu satu. Dan yang kedua, orang Yahudi masih skeptis tadinya. Kaum muslimin oke lah sekarang bersatu, tetapi apa benar mereka ini punya kekuatan? Dan waktu itu salah satu parameter kekuatan adalah kekuatan militer. Maka ditunggu-tunggu tuh perang Badar oleh orang-orang Yahudi, ya, karena prediksi mereka kaum muslimin pastilah kalah. Ya. Tapi ternyata kaum muslimin menang. Jadi ini ada apa namanya, ada kedengkian di dalam diri orang-orang Yahudi, ya, dan mereka kemudian akhirnya memberikan bantuan secara tidak langsung sebenarnya kepada Abu Sufyan, agar Abu Sufyan bisa apa menyerang. Tapi ternyata Abu Sufyan juga takut dengan kaum muslimin, ya, takut untuk berperang di dalam kota Madinah atau di pinggir kota Madinah saja mereka tidak berani. Makanya kemudian kita mengenal perang Sawik ini disuguhkan oleh Ibnu Hisyam apa namanya, seperti itu. Nah, berikutnya, falamma raja'a Rasulullah SAW min ghazwati Sawik, setelah Rasulullah pulang dari ghazwa Sawik, aqama bil madinati baqiyata dhil hijjah au qariban minha. Jadi Rasulullah kemudian tidak pergi kemana-mana lagi di bulan Dzulhijjah, dan Rasulullah tinggal di kota Madinah, ya. Sampai kemudian thumma ghaza Najdan, kembali lagi ke arah Najd. Jadi memang apa namanya, wilayah Najd ini adalah wilayah yang memang waktu itu volatil, ya. Jadi begitu gampangnya tersulut, ya, banyak orang-orang yang kemudian masih belum percaya bahwa Rasulullah SAW sudah bisa dalam waktu sangat pendek itu, kurang dari satu bulan, mengalahkan dua
Banu Sulaim sekaligus juga Banu Ghatafan, dan juga bisa mengalahkan serangan mendadak Abu Sufyan. Jadi orang-orang semakin memperhitungkan kembali kekuatan kaum muslimin. Nah, hari ini pada waktu itu Rasulullah kemudian berangkat lagi ke Najd karena ada kabar bahwa Banu Ghatafan sekarang bukan Banu Sulaim lagi, tapi Banu Ghatafannya sendiri hendak melakukan suatu persiapan untuk penyerangan Madinah. Dan kemudian Rasulullah berangkat lagi. Jadi, Masya Allah ini, Rasulullah istirahatnya nggak nyampe sepekan, berangkat lagi, sepekan berangkat, seperti itu. Ya. Yuri Duga Tafan, Rasulullah dalam rangka untuk menghalau Banu Ghatafan, wahya ghazwatu di Amir. Ya, di Amir itu pertempuran setelah Banu Sawit, setelah Ghazwah Sawit. Wastamala alal Madinati Utsman bin Affan. Ya, kemudian diperintahkan untuk menggantikan Rasulullah memimpin sholat di Masjid Nabawi Utsman bin Affan. Ya. Qala Ibnu Ishaq fa aqama bi Najdi safaron, bulan Safar maksudnya, bi Najdi safaron. Jadi di bulan Safar itu secara penuh satu bulan, ya, kulluhu au qariban min dzalika, tsumma raja'a ila Madinah. Jadi Rasulullah kemudian menghadang pasukan Ghatafan di daerah Najd, di daerah Dhi Amir tadi, dan ternyata Banu Ghatafan juga gentar. Jadi kesigapan Rasulullah di peperangan-peperangan sebelumnya, kemenangan Badar, kesigapan Nabi, kesiapan Rasulullah untuk bertindak dengan cepat, decisive, itu ternyata menimbulkan efek penggentaran yang luar biasa. Jadi ketika kaum muslimin kelihatan loyo, kelihatan tidak sigap, maka musuhnya akan merasa berada di atas angin. Tapi ketika kaum muslimin ada masalah apa kecil langsung dihabisi, belum cepat besar sudah dihabisi, sudah dikalahkan, maka otomatis orang-orang akan tergentarkan, orang-orang akan jadi berhitung berkali-kali. Kalau sekarang kan mungkin orang tidak berhitung apa-apa terhadap kaum muslimin, karena kaum muslimin diapa-apain aja bisa. Ya. Baru setelah kurang lebih sebulan Rasulullah tinggal di Dhi Amir, thumma raja'a ilal Madinah. Walam yalqa kaidan. Ya, selama sebulan itu Rasulullah menunggu, melihat, mengamati, karena Banu Ghatafan itu besar sukunya. Ternyata tidak ada pergerakan apa-apa. Fala bi sabiha syahr Rabiul Awal. Kemudian Rasulullah kemudian tinggal di sana sampai bulan kurang lebih Rabiul Awal, kulluhu satu bulan penuh au illa qalilan minhu, atau kurang sedikit dari itu. Baru kemudian Rasulullah kembali. Masyaallah. Perangnya udah berapa kali tuh? Tadi Ghazwa Bani Sulaim, kemudian Ghazwa Sawit, kemudian Ghazwa Dhi Amir, baru kemudian Ghazwa Al-Furu, baru peristiwa Banu Qainuqa. Ya. Jadi istirahatnya Rasulullah sebentar sekali. Thumma ghazza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu Quraisyan wastamala 'alal Madinati Ibnu Ummi Maktum. Kali ini yang ditugaskan oleh Nabi di Madinah adalah Abdullah bin Ummi Maktum, dan ternyata orang-orang Quraisy juga pernah punya upaya untuk menyerang lagi. Hatta balago Bahron, bukan Bahrain ya, ada di beberapa buku saya lihat itu Bahrain. Bahron ini daerah di perangnya disebut Perang Furu, di dekat Bahron, Bil Hijaz, daerah Hijaz, daerah yang terkenal sebagai Ma'dinan Bil Hijaz, daerah pertambangan Hijaz. Jadi di Hijaz itu tidak banyak tambang, tapi pertambangan ini adalah pertambangan besi biasanya, ya, biji-biji besi atau apa, metal-metal yang kemudian biasanya menjadi bahan baku untuk membuat peralatan tempur biasanya, atau peralatan yang membutuhkan metal. Min nahiyatil furu, daerah namanya Furu, wa aqama biha syahra Rabiul Awal wa Jumadal Ula. Wa Jumadil Ula thumma raja'a ilal Madinati wa lam yalqa kaidan. Juga ternyata orang-orang Quraisy yang tadinya terdengar kabar masuk informasi bahwa mereka ingin menyerang Nabi, ternyata baru sampai ke daerah Al-Furu mereka juga sudah mundur. Mereka tidak menduga bahwa Nabi bisa dalam sekian bulan itu bisa bergerak dengan cepat. Satu bulan bergerak, satu pekan istirahat, bergerak, satu bulan balik lagi, sepekan istirahat atau sebulan istirahat, bergerak lagi, seterusnya seperti itu sampai tahun ke-3 Hijriah, ya, menjelang Uhud. Jadi ini menunjukkan bahwa kaum muslimin walaupun mereka punya kehidupan, punya rutinitas, punya pekerjaan, namun mereka ini adalah orang-orang yang setiap saat bisa sewaktu-waktu dipanggil. Ya. Kalau kita kan sekarang sewaktu-waktu kena penyakit itu, kalau kaum muslimin itu sewaktu-waktu bisa dipanggil untuk berperang, dan mereka tidak pernah ada yang mengeluh. Ya, tidak mengeluh, aduh
kok perang lagi sih? Kalau kita kan gitu, aduh kok ngaji lagi sih? Diajak ngaji aja kadang-kadang ngeluh gitu. Gimana diajak perang gitu kan? Aduh ya, ada ini lagi kan serba berat kadang-kadang buat sebagian orang. Jadi menunjukkan bahwa kualitas ini sedang menurun tentu saja. Ya, dulu para sahabat cuma sepekan, balik lagi, berangkat lagi sebulan. Ya kadang-kadang tentu saja kalau nggak ketemu musuh kayak gini kan bisa jadi juga ada rasa-rasa yang menyelinap ke dalam hati kan. Bisa rasa ujub atau rasa sombong, tapi tidak. Kalau muslimin biasa saja bahwa dikasih kemenangan, dikasih penggentaran, efek penggentaran oleh Allah, dibuat takut musuh, tetapi kaum muslimin tetap bersahaja. Jadi tidak kemudian menjadi sebab-sebab buruk, ya, perangai-perangai buruk. Nah, baru kemudian masuk amru Bani Qainuqa. Amru Bani Qainuqa, urusan terkait dengan Bani Qainuqa. Pokorkana fima baina dzalika min ghazwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amru Bani Qainuqa. Jadi kalau menurut Ibnu Ishaq, peperangan ini tidak persis disepakati oleh para ahli hadis apakah persis setelah Ghazwa al-Furu' tadi, atau antara Ghazwa al-Amr dengan Furu', atau antara Sawik dengan al-Amr, atau antara Bani Sulaim dengan Sawik. Ya, tapi sebagian besar berpendapat bahwa setelah al-Furu'. Jadi setelah peperangan-peperangan itu semua, pertempuran-pertempuran kecil itu, terjadilah peristiwa yang disebut dengan Ghazwi Rasulillah. Rasulullah mengirimkan pasukannya untuk Amru Bani Qainuqa, untuk menyelesaikan masalah Bani Qainuqa. Wa kana min hadithin Bani Qainuqa anna Rasulullah SAW jama'ahum bisuki Bani Qainuqa. Jadi Rasulullah sudah mendapatkan informasi bahwa orang-orang Bani Qainuqa ini tidak puas atau tidak suka dengan kemenangan-kemenangan kaum muslimin, dan secara terbuka menggunjing, ya, membicarakan secara negatif. Nah, masalah nanti yang perempuan diikat dan sebagainya itu, jilbabnya itu dibuka dan sebagainya, itu nanti adalah kasusnya aja, kasus belinya aja, pemicunya nanti peperangan. Tetapi dari awal, dari sebelum itu sudah ada gelagat. Jadi disebutkan di sini bahwa Rasulullah melihat gelagat tersebut, mengumpulkan mereka di pasarnya, ya. Jama'ahum bisuqi Bani Qainuqa, dikumpulkan, bukan dikumpulkan ke Madinah, ini resiko kan, dikumpulkannya di kampung mereka sendiri, di pasar mereka sendiri, karena Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidho itu masing-masing punya pasarnya. Nah, pasar-pasar ini yang tadinya disebut dengan pasar Madinah atau pasar Yastrib. Nah, Rasulullah nanti setelah perang Uhud baru membuka pasar sendiri untuk kaum muslimin. Jadi selama sebelum peristiwa Bani Qainuqa ini, kaum muslimin belanjanya masih pasar-pasar orang-orang Yahudi, ya, karena waktu itu belum ada yang cukup kuat. Walaupun Rasulullah sudah membeli satu petak tanah di Banu Amir juga untuk sebagai the future market gitu, pasar untuk kaum muslimin, ya, nanti. Tapi ini peristiwanya sebelum itu, sebelum ada pasar sendiri. Nah, tsumaqala, kemudian Nabi berkata kepada, menceramahi orang-orang, mengajak berdialog orang-orang Banu Qainuqa atau memberikan warning kepada mereka di pasar mereka, ya, di pasar mereka. Ini menunjukkan izzah, harga diri kaum muslimin itu tinggi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara Yahuda, wahai orang-orang Yahudi, ya, ihdharu minallahi mithla ma nazala bi Quraisyin minan niqmah, bukan ni'mah tapi niqmah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai seluruh orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, ya ihdharu, ya, berhati-hatilah kalian, maksudnya janganlah kalian itu memancing-mancing kerusuhan atau kekeruhan. Ihdharu minallah, dan takutlah juga kepada Allah, sehingga tidak terjadi mithlama nazala bi Quraisyin, sehingga tidak terjadi apa yang Allah turunkan yaitu berupa kekalahan kepada orang-orang Quraisy. Jadi Rasulullah langsung to the point, orang-orang Bani Qainuqa, kalian tidak usahlah kasak kusuk segala macam, nah, takutlah kepada Allah. Karena apa? Karena jangan sampai kalian tertimpa apa yang menimpa Quraisy, minan niqmah. Niqmah pakai qaf, ya, niqmah itu artinya kemalangan, kehancuran. Jadi kata Nabi, jangan sampai kalian ini karena bikin kasus nantinya akan hancur seperti orang-orang Quraisy, kata Nabi. Wa aslimu, sebaiknya kalian masuk Islam, kata Nabi. Jadi orang yang mengatakan Rasulullah tidak pernah berdakwah kepada orang-orang Yahudi itu keliru. Ya, Rasulullah tidak datang dan langsung memusuhi, tidak. Kata Nabi, hati-hati, kami saya mendengar bahwa kalian ini ngomongnya tidak benar. Mengomongi, menjelek-jelekkan secara terbuka di pasar-pasar kalian. Kan memang pemilik pasar
kan biasanya juga jadi jumawa kan biasanya kan orang muslimnya aja belanja ke sini, maka mereka istilahnya melecehkan lah ya, berkata secara negatif. Jadi kata Nabi, hati-hati karena jangan sampai kalian merasakan apa yang dirasakan oleh Quraisy. Karena logiknya itu orang Quraisy juga enggak nyangka mereka kalah kan. Nah, kalian juga kata Nabi jangan kalian pikir kami enggak bisa kalahkan kalian. Ini message yang halus ya, dengan bahasa yang tegas. Rasulullah bahasanya to the point. Tetapi Rasulullah katakan juga wa aslimu, sebaiknya kalian masuk Islam. Fa innakum qad araftum anni nabiyyun mursal. Sesungguhnya kalian juga kan sudah tahu sebenarnya, kata Nabi. Ya maksudnya di dalam kitab-kitab kalian, kalian pun sudah tahu bahwa aku ini benar Nabi. Gitu. Ya pede Rasulullah ngomongnya begitu, bahwa aku ini adalah Nabi yang diutus. Ya karena Rasulullah juga tahu, karena orang-orang ahli kitab ini kan adalah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'akum. Kan bahasanya begitu kalau dalam Al-Quran. Ketahuilah Muhammad bahwa orang-orang yang kami berikan Alkitab itu, mereka itu mengetahui tentang kebenaran dirimu itu sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak mereka sendiri. Jadi bahasanya itu bahasa. Jadi kata Nabi, gak usah macam-macam, masuk Islam aja mending. Kan di dalam Taurat kalian sendiri sudah diberitahu tentang kenabianku. Itu kan ibaratnya orang Yahudi udah gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong lagi gitu. Pertama, mereka gunjing Rasulullah tahu. Kedua, mereka juga ya ada diselipkan pesan yang sebenarnya pesan yang keras itu, tapi dibungkus dengan bahasa yang halus, bahwa kata Nabi jangan macam-macam, karena Quraisy juga tidak menyangka kalah. Dan kalau kalian menyangka kalian bisa menang atas kami, hati-hati, karena kalian bisa juga mendapatkan niqmah, bukan ni'mah. Hati-hati itu ya, bahasanya halus. Ni'mah pakai ain, kalau niqmah pakai qaf yang artinya apa, kemalangan, kehancuran, kata Nabi. Nah, sebaiknya kata Nabi kalian masuk Islam. Ya kan, aslim taslam, masuk Islam selamat. Bukan selamat dari pedang, tapi selamat dari Allah. Pedang ini hanya nanti ngikuti perintah Allah saja. Ya. Maka kalian masuk Islam saja, toh kalian pun qad araftum, bahasanya itu. Ya. You already knew. Ya, you guys know gitu kalau bahasa sekarang ya kan. Kan kalian baca di dalam kitab kalian sendiri bahwa aku ini betul adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah. Jadi argumentasi Nabi itu nggak bisa dibantah, karena kalau orang Yahudi bantah Nabi sama aja bantah Taurat. Nggak, mereka nggak berani ke situ karena nanti kelihatan bodohnya. Jadi mereka diam aja. Nah, ternyata tidak semuanya diam. Tajiduna dzalika fi kitabikum wa ahdillahi ilaikum, kata Nabi. Toh itu sudah kalian temukan kan? Mudah kalian temukan dengan gampang di dalam kitab kalian, kitabikum wa ahdillahi ilaikum, dan sebagaimana perjanjian yang kalian harusnya punya kepada Allah. Itu kan janji kalian untuk mengikuti Nabi kan, tapi kalian gak mau gitu, bahasanya itu kan, itu ibarat kena tabok sama Nabi kan. Kan di Quran kan harusnya ngikut saya, gimana tuh digituin. Orang Yahudi kan jadi mati langkah gitu kan, mau ngomong apa ya. Mau mereka bilang gak ada tuh di kitab kami, berarti mereka bohong ya. Akhirnya apa yang terjadi, qalu. Oh, ternyata mereka mau balas juga, mereka gak mau kalah set dengan Nabi. Jadi mereka mengatakan, Ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka taro anna kaumuka, apakah kau pikir kami ini sama dengan kaummu? Oh, bahasa orang Yahudi jumawa nih. Apakah kau pikir kami ini sama dengan Quraisy? La yagurrannaka, jangan kau tertipu dengan kekalahan atau kekalahan Quraisy atau kemenangan kalian atas Quraisy. Annaka laqita qauman la ilma lahum bil harb. Waduh, kasar ini bahasanya ya. Jadi kata mereka, wahai Muhammad, jangan kau tertipu dengan kemenanganmu. Sesungguhnya kalian baru ketemu dengan kauman la ilma lahum bil harbi. Kalian tuh kemarin di Badar itu bertemu musuh yang enggak ngerti seni perang. Yahudi ya. Kalau enggak dengki itu bukan Yahudi. Yahudi itu memang bahasanya pasti nyakitin kalau ngomong. Udah dibaik-baik diajak Nabi gitu ya, udah disindir sama Nabi, mereka nyerang balik. Dikatakan, wahai Muhammad, jangan tertipu dengan kemenanganmu ya. Karena kalian itu baru bertemu dengan satu kaum, laqita qauman la ilma lahum bil harbi, kata mereka. Fa asbahta minhum fursah, makanya kalian jadi berpeluang menang. Kurang ajar Pak Zedis ngomongnya ini.
Ya kalau betul-betul terjadi ini, kita pasti naik pitam juga. Ya. Fasbahta minhum fursa, makanya kalian bisa menang. Kalian tuh baru menghadapi musuh yang enggak bisa perang, kata dia. Ini kan sebenarnya juga beresiko sebenarnya ngomong seperti ini. Kenapa? Kalau sampai ke telinga orang-orang Quraisy, pasti orang Quraisy marah kepada Yahudi. Kenapa? Masa iya orang Quraisy dianggap enggak bisa perang? Makanya nanti Quraisy itu juga akan apa, tidak terlalu percaya di dalam perang apa, di dalam perang Khandaq itu kan mereka enggak terlalu percaya dengan Yahudi. Makanya mudah diadu domba nanti oleh Nu'man, ya, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan untuk mengadu di antara mereka. Jadi awalnya itu udah dari sini nih. Jadi diungkit-ungkit lagi omongan ini, ya, bahwa orang Yahudi pernah menghina Quraisy. Dicatat ini, orang Yahudi pernah menghina Quraisy sebagai orang yang tidak mengerti perang. Makanya kaum muslimin berpeluang menang. Kurang ajar. Inna wallahi, kata mereka, sesungguhnya demi Allah, la in harabnak, kalau kami memilih untuk memerangi kalian, ya, la ta'lamanna anna nahnun nas, kalian baru akan tahu bahwa kami itu paling hebat di antara manusia perangnya. Yahudi itu, Pak, ngomongnya begitu. Ya. Yahudi itu ngomongnya begitu, sombongnya. Kalau orang bisa sombong, Yahudi itu bisa sombong di atas kesombongan. Ya, tinggal kita buktikan saja apa mereka betul-betul berani atau tidak. Tapi mereka sudah mewarisi itu. Ya. Jadi kita jangan puji-puji lagi Yahudi. Mereka tanpa dipuji aja udah sombong. Saya kadang-kadang suka sedih ada orang muslim mengatakan memang Yahudi ini keturunan orang-orang intelek, orang-orang pinter gitu. Makanya kok saya bilang ngapain ngomong begitu. Nggak ngomong gitu aja Yahudinya sombong, apalagi dengar orang ada muslim ngomong begitu, pemimpin ormas pula. Sedih saya, ya, kasihan itu ormasnya, ya, udah dimatikan dulu apa namanya harga dirinya oleh pemimpinnya sendiri dengan mengatakan Yahudi itu orang-orang pintar, kata mereka. Kita enggak usahlah menghadapi mereka. Mudah-mudahan Yahudinya enggak dengar gitu, ya. Kalau jadinya dengar, senang banget dipuji-puji begitu. Karena tanpa dipuji pun mereka sudah biasa sombong. Jadi itu mungkin awalnya saya kasih intro itu aja lah, biar penasaran. Nanti kita baru masuk, nanti kisah bagaimana perempuan yang dianiaya oleh orang Yahudi di kampungnya itu, dan kemudian bagaimana Nabi SAW kemudian bergerak dengan cepat juga. Jadi ini di awal-awal antara Badar dengan Uhud ini menunjukkan bahwa Nabi punya kecepatan reaksi yang tinggi, ya, speed to reaction. Jadi kalau di dalam militer itu ada istilahnya kesiagaan, ya, waktu kesiagaan. Jadi misalnya ada emergency, nah itu biasanya pasukan itu punya time to react, jadi waktu untuk bereaksi. Nah itu biasanya makin elit pasukannya, misalnya kali ini kayak Kopaska itu, mereka dalam hitungan menit itu sudah bisa bergerak gitu, sudah bisa naik pesawat atau helikopter atau kapal laut atau apa, tergantung di mana ancamannya. Jadi mereka punya waktu menitan gitu, dan itu dilatih terus. Jadi mereka walaupun tidur, misalnya ada bel atau lonceng itu, mereka sudah harus menggunakan persenjataan dalam sekian menit dan sudah berada di kendaraan dalam sekian menit juga. Nah itu terjadi di sini. Jadi antara Badar dengan Uhud menunjukkan bahwa Nabi punya, walaupun mereka bukan orang yang dibayar, bukan pasukan dibayar, ya, statusnya sebenarnya kalau nggak dibayar itu milisi. Kalau pasukan yang dibayar itu reguler, jadi dilatih dibayar. Tetapi reaksinya seperti pasukan profesional. Jadi walaupun mereka ini adalah petani, ada kan Ansor kan petani, terus juga Quraisy ini kan kaum muslimin kan, muhajirin kan rata-rata pedagang, ya. Jadi mereka by profession itu, mereka itu bukan militeri, tapi mereka bisa punya kemampuan. Ini yang mencengangkan banyak penulis-penulis sejarah Barat, bahwa kalau orang Persia memang ada pasukan, kalau misalnya orang-orang Romawi dulu memang punya pasukan, orang-orang Yunani punya pasukan. Jadi mereka benar-benar dipisahkan dari masyarakat. Tapi Muhammad itu nggak punya pasukan, kata mereka. Maksudnya nggak punya pasukan, tidak ada benar-benar yang sahabat profesinya militer, itu nggak ada. Yang ada ya sahabat, ya pedagang lah, ya petani lah, ya guru lah, ya apa, ya kayak gitu. Tapi ketika kata Nabi siap perang, siap berangkat, mereka apa namanya, hadirnya itu seperti orang yang pekerjaannya itu. Itu yang membuat apa namanya, Michael Hart sampai menempatkan Nabi di tingkat atas. Dia punya orang sipil, tapi orang sipilnya punya reaksi dan kemampuan militer yang tinggi. Kalau militer saja nggak kaget, ya nggak kaget kalau memang benar-benar militer, tinggal di barak, ya kan, tidur dengan baju perang,
ya kan, wajar dong, itu kan tidur dengan seragam, istilahnya tinggal bangun aja. Ini kaum muslimin enggak begitu. Mereka punya anak, punya istri, tinggalnya di rumah masing-masing, bukan di markas, tapi bisa punya reaction ya, kemampuan untuk bereaksi terhadap ancaman itu seperti pasukan profesional. Itu yang hebatnya. Saya tutup di situ saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak-bapak sekalian, pergerakan dari Rasulullah bersama pasukannya, walaupun baru tiba di Madinah setelah hijrah, tapi diuji dengan perang Badar dan perang-perang yang lain tadi, mereka mempersiapkan dirinya sedemikian serius sehingga mereka mudah cepat tanggap ya, ada pasukan reaksi cepat yang tadi saya akan sampaikan Ustaz, untuk bisa merespon atas setiap ancaman yang ada terhadap kota Madinah. Dan nanti memang peristiwa dengan Bani Qainuqah ini memang salah satu yang sangat menarik di antara Sirah Nabawiyah, bagaimana hubungan dan perseteruan antara umat Islam dengan suku Yahudi yang ada di Madinah dan sekitarnya. Baik Bapak-bapak sekalian, ini Ustaz ada satu pertanyaan Ustaz yang masuk Ustaz. Boleh, silakan. Saya bilang. Ustaz, silakan. Ya, apakah Rasulullah tahu pertemuan antara Abu Sufyan dengan tadi Pak Salam bin Hiskam dari orang Yahudi tadi? Apakah ada riwayat Salam bin Hiskam ini dikenai sanksi enggak oleh Rasulullah? Karena dia telah memberikan informasi tentang keadaan kota Madinah kepada Abu Sufyan Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Karena sudah diriwayatkan dalam hadis, berarti diketahui, tapi diketahuinya setelah kejadian, bukan sebelum kejadian. Karena Rasulullah kan enggak punya CCTV atau apa yang bisa merekam saat itu. Itu belum ada teknologi untuk merekam, tapi bahwasanya kemudian diketahui, ini juga membuat Rasulullah jadi waspada, lebih waspada kepada suku-suku Yahudi. Karena Rasulullah tidak punya bukti, tidak ada bukti misalnya kertas atau apa yang bisa membuktikan bahwa ada keterlibatan. Tetapi diketahui bahwa yang mensuplai informasi itu kan sama saja membantu kan, memberikan informasi. Ya, tapi tidak bisa diimplikasi, jadi tidak bisa diimplikasi sebagai ikut serta. Makanya tapi Rasulullah meningkatkan kewaspadaan. Ya. Walaupun yang bantu Banu Nadir, yang bikin ulah pertama kali Banu Qainuqa. Banu Nadir nanti. Jadi mengingatnya sederhana, setelah Badar, peristiwa Banu Qainuqa, kemudian terjadi Uhud, kemudian Banu Nadir, kemudian peristiwa Khandaq, baru setelah itu Banu Quraidha. Jadi memang ada urutannya, dan masing-masing kesalahannya berskala meningkat. Ya. Jadi tingkat kesalahannya masing-masing itu meningkat. Sampai kemudian yang Banu Quraidha itu betul-betul memberikan bantuan secara fisik, bahkan menyerang garis belakang kaum muslimin. Nanti kita sampai juga ya. Entah kapan. Masih agak tebel ini. Tapi yang jelas kita akan sisi terus sampai benar-benar kitab ini selesai, baru kita pikirkan nanti kitab yang lain. Tapi sementara ini Rasulullah memantau ya, memantau, mengetahui. Dan itu juga menurut saya salah satu sunnah Nabi. Orang bicara sunnah Nabi kan bicaranya tentang kebiasaan sehari-hari Nabi. Tetapi juga diantara sunnah Nabi adalah mengetahui lawan. Jadi punya mata dan telinga. Itu sunnah gitu. Karena dibiasa, dan pola itu terus dijaga sama Nabi, bukan sekali dua kali. Jadi Rasulullah tahu akan ada dia punya dinas intelijen yang bisa memantau lawan. Ya, walaupun tidak dengan cara-cara yang canggih, tetapi sampai juga. Ini menunjukkan bahwa Nabi punya juga mata-mata di tengah-tengah orang-orang Banu Quraidha, Banu Nadir, Banu Qainuqa. Di Rasulullah punya informan. Gitu. Jadi jaringan intelijen itu sunnah Nabi. Jadi kaum muslimin itu tidak boleh gagap, apa istilahnya? Kok enggak tahu apa-apa gitu. Enggak tahu apa-apa, tiba-tiba diobok-obok orang gitu, terus tiba-tiba dikagetin orang, malah yang kagetan malah. Itu enggak boleh. Ya, justru sunnah Nabi itu kita tahu lawan lagi ngapain, tapi kita tidak sok tahu gitu. Jadi kan Rasulullah nggak pernah ngasih tahu siapa orangnya, tidak pernah ngasih tahu siapa orangnya di sana, tapi tahu gitu. Nah itu lebih penting. Jadi lebih takut orang, wah
siapa ya di antara mereka gitu yang sebenarnya memberikan mensuplai informasi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi tidak ada ini Ustaz ya, tidak ada informasi riwayat adanya sanksi pada tidak orang. Tidak disanksi. Karena nanti mungkin kumulatif, karena Banu Nadir kan nanti setelah Uhud kan memang berulah. Jadi kumulatif, dibiarkan dulu sama Nabi karena mungkin derajatnya baru menyuplai informasi tapi sudah dikasih tanda lah. Tapi tidak disanksi. Tidak disanksi. Baik. Pertanyaan lanjutan Ustaz dari tadi ya. Kalau kesiapan umat Islam di Madinah yang selalu standby itu kan pasti membutuhkan fisik yang prima Ustaz ya. Ini pertanyaan fisik. Apakah fisik ya. Apakah ada latihan khusus? Informasi riwayat Ustaz ya, apakah ada latihan fisik secara khusus karena kan ya. Rata-rata umat muslim disana pedagang dan petani kalau orang Ansor Ustaz ya. Kira-kira ya. Apakah ada riwayat yang menyebutkan kebiasaan umat muslim di saat itu Ustaz? Mungkin bisa dilihat di Jami'us Sirahnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang begitu-begitu tuh. Kalau di Ibnu Hisham enggak disebutkan sama sekali, tetapi kalau di sini ini misalnya nah misalnya Rasulullah tuh punya persenjataan. Jadi Rasulullah membiasakan kaum muslimin. Jadi Rasulullah punya pengawal yang biasa jaga. Jadi kalau selama ini kita pikir nggak punya pengawal, Rasulullah punya pengawal. Tapi pengawalnya ini senyap, tidak diketahui. Itu menunjukkan bahwa kaum muslimin juga ada jadwal untuk jaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah juga punya persenjataan. Jadi di rumah masing-masing itu punya persenjataan. Artinya kalau punya persenjataan kan masa cuma dijadiin pajangan, kan pasti dipakai, itu kan pasti dipakai. Dan Aisyah dulu pernah juga ada hadis ketika Aisyah sedang berjalan bersama Nabi di salah satu pojok Masjid Nabawi, ada sahabat-sahabat Nabi yang lagi bermain, kalau ditulisnya itu lagi bermain pedang, tapi maksudnya mungkin latihan gitu. Sampai Aisyah minta kepengen lihat, kata Rasulullah melihat kalau Bunda Aisyah kepengen lihat, maka sama Nabi dihalangi gitu, maksudnya supaya dia ngintip aja dari belakang badan Nabi. Jadi Rasulullah menghadap ke sana seperti lagi melihat sahabat lagi latihan. Nah muncul di belakang itu Bunda Aisyah gitu. Sampai digambarkan kan badan Rasulullah kan besar, Bunda Aisyah agak sedikit kecil. Itu kayak gendongan, kayak digendong gitu. Nah, setelah sekian lama kata Rasulullah, udah selesai belum? Belum, ya sudah terusin lihat. Setelah selesai, lalu kemudian pergi. Itu menunjukkan sahabat latihan juga. Kemudian Rasulullah juga memainkan pedangnya, memainkan tombaknya. Dan menariknya di sini, kan ini ada tombak, ada pedang, ada busur. Jadi tiga-tiganya dilatih, bukan busur aja. Jadi kalau misalnya ada hadis yang mengutamakan panah, itu benar ada. Tetapi juga Rasulullah berlatih pedangnya, berlatih tombaknya. Dan ada perlombaan. Bab itu, bab yang tiga tadi itu nempel dengan bab perlombaan Nabi. Apa perlombaan itu? Rasulullah sering mengajak istri-istrinya untuk latihan lari, lomba lari, bukan latihan, lomba lari. Lomba lari itu menunjukkan berarti fisik kan terjaga kan? Itu kalau Bunda Aisyah mengatakan ketika Rasulullah masih muda katanya dia menang. Setelah Rasulullah perlombaan nanti ketika Nabi menjelang wafat, maksudnya di usia yang sudah senja, aku yang menang kata Bunda Aisyah. Apa Rasulullah ngasih mengalah kita nggak tahu. Tetapi kata Bunda Aisyah setelah agak tua, aku bisa mengejar larinya Nabi. Itu menunjukkan bahwa latihannya bukan cuma sekali, bukan cuma buat Instagram, bukan cuma buat difoto gitu. Oh lari bareng istri bukan, tapi benar-benar continuous gitu. Ada improvement karena Bunda Aisyah lama-lama bisa ngejar kan, itu berarti ada progres ya, ada progres. Dan Nabi bergulat. Jadi kalau mau memang bacanya jangan yang Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, kalau yang items per item gini. Jadi bergulat. Jadi beberapa kali seperti misalnya Rukanah bin Abi Yazid itu baru masuk Islam setelah kalah gulat sama Nabi, karena menurut dia Muhammad gak mungkin ngalahin saya, ayo kata Nabi kita gulat. Nanti kalau kau kalah masuk Islam, boleh kata dia. Digulat sama Nabi, di fitting sama Nabi. Saya jadi ngebayangin kayak Habib Nurmagomedov itu kan, kobrak gitu. Jadi saya selalu kalau ngelihat Habib tuh saya ngelihatnya
wah dulu ada orang masuk Islam namanya Rukanah bin Abi Yazid bin Abdi Yazid, itu masuk Islam karena kalah bergulat sama Nabi. Gitu. Hewan tunggangan babnya kemudian hewan tunggangan berarti berlatih berkuda, ya. Kemudian pakaian Nabi, bahwa Rasulullah punya pakaian satu set khusus untuk hanya dipakai kalau berperang, berarti punya seperti itu. Bahan makanan, dan hebat bagusnya lagi di bab yang sama dibahas juga tentang makanan Nabi, berarti ada diet, maksudnya diet itu jangan terlalu gemuk gitu. Karena kalau terlalu gemuk kan susah bergerak, malas bergerak biasanya kalau sudah gemuk gitu. Nah itu satu bab menarik kan, antara peralatan perang dan perlatihan Nabi dengan pola makan di satu bab, maksudnya di satu subjek gitu. Berarti lengkap tuh kalau kita bicara tentang trainingnya, lengkap. Apakah itu dijadwalkan rame-rame, saya nggak tahu. Tapi Rasulullah mencontohkan, dan kalau sudah dicontohkan Nabi, biasanya sahabat ngikut. Baik. Allah wa'alaikum. Masya Allah, ya. Lengkap. Tadinya ada pertanyaan dari Pak Sony Iskandar. Apakah Rasulullah pernah mereview strategi perang sebelumnya, sebelum beliau bersama kaum muslimin akan melakukan sebuah operasi atau ekspedisi yang berikutnya? Apakah ada riwayat mengatakan ya ada review terhadap yang kemarin atau apa seperti itu? Mungkin tidak setiap perang, karena sudah ada SOP-nya, setiap syariah itu sudah Rasulullah latih lah sahabat. Tetapi kalau di perang-perang besar itu Rasulullah sering juga menempatkan pasukan-pasukan itu di bawah pemimpin-pemimpin memang sudah punya pengalaman perang. Jadi dari situ kita bisa mengimplikasi, menurunkan, ya, mendeduksi bahwa pengalaman-pengalaman dari para komandan inilah terakumulasi, sehingga kemudian di setiap perang itu mereka bisa bisa menularkannya atau bisa membriefingnya lah kepada pasukan yang dipimpin. Tapi kalau saat ini persis itu hadis atau riwayat yang menjelaskan Rasulullah mereview itu saya belum kebayang itu kak, apa di mana nyarinya ya. Kalau di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham harusnya ada, seperti di Badar itu kan sebelum Badar kan terjadi syariah-syariah kecil tuh. Jadi Badar itu sudah akumulasi dari beberapa syariah, bukan perang yang paling pertama. Jadi sudah digambarkan di situ kalau Rasulullah berunding gitu ya, berunding dengan sahabat dan menerima masukan dari sahabat. Seperti misalnya membangun posisi, waktu kita bahas tentang posisi di Badar itu juga kan menunjukkan bahwa ada review, ada diskusi antara sahabat Al-Miqdad ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia nanyakan tempat ini gimana? Kalau memang tempat ini sudah dari wahyu maka saya tidak akan debat. Saya tidak akan meminta apa-apa. Tapi kalau ini masih merupakan satu pemikiran baginda terhadap lingkungan, terhadap saya buka dulu. Ada bahasanya itu, ada bahasa khasnya itu. Sebentar. Ini ada nih. Sebelum itu, yang ketika bicara tentang posisi ini, Al-Hubab bin Munzir. Jadi dia nanya kepada Nabi, kata dia kan begini, ya Rasulullah, ara'aita hadzal manzila amanzilan anzalakallahu laisa lana an nataqaddamahu wala nata'akhir. Ya Rasulullah, apakah tempat ini, this place ini, tempat ini adalah tempat yang Allah sudah turunkan tempatnya kepadamu sehingga tidak mungkin dimajukan maupun dimundurkan posisinya? Am huwa ra'yu wal harbu wal makidatu. Apakah ini adalah cara pandanganmu, strategi perangmu terhadap lingkungan atau terhadap kontur lah, geografi ini? Jawaban Nabi, bal huwa ra'yu wal harbu wal makidah. Enggak kok, ini cuma pemikiran saya saja. Maksudnya cara sapaan saya terhadap strategi. Kalau begitu, faqala ya Rasulullah, fa inna hadza laisa bimanzili. Kalau begitu tempat ini kurang pas. Nah, itu kan review kan berarti. Tempat ini kurang pas untuk perang. Ya. Maka kemudian dia ngasih tahu yang bagus tuh di sini, alasannya begini, panjang itu hadisnya itu. Kita pernah bahas di halaman berapa? Udah pernah dulu kita bahas halaman 65. Masih di kitab yang sama, masih di jilid yang sama. Begitu Pak, siapa tadi yang Pak Sony ya? Iya, satu ya. Pak Sony, yang benar Sony Iskandar. Jadi ada di kisah Perang Badar ada seperti itu. Menurut saat ini ada satu pertanyaan, tapi ini mungkin
dari Pak Bayu Kocati dari Bandung, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Mohon info riwayat memperlakukan menghadapi kaum munafik. Oh, ya, ini mungkin ini kajian Ustaz yang awal-awal nih. Ya, pernah kita bahas juga Rasulullah terhadap kaum munafik di Madinah. Nanti kalau kau, ya pernah ini di awal-awal ya. Jadi Pak Bayu ini bisa Dicek di anu di apa di channelnya ini Ar-Raudhah. Kajian tentang bagaimana Rasulullah menyikapi. Ya. Ada sudah kita bahas. Ya, kapok itu. Tiga kali pertemuan kalau nggak salah nama-nama munafiknya, terus kesalahan mereka, kemudian bagaimana Rasulullah mentreatment mereka, kemudian siapa saja yang tobat, ada sebagian kecil tobat, ada yang mati dalam keadaan munafik juga ada. Jadi apa namanya sudah pernah kita bahas. Mungkin cek di channel Masjid Ar-Raudhah, dulu pernah direkam juga ya Pak ya. Kalau nggak salah kajiannya di tempat. Awal-awal itu Ustaz. Ya betul, masih sekitar 2 tahun yang lalu Ustaz. Silakan Pak Bayu. Baik, Mas Bayu, mohon bisa nih di visit YouTube channelnya Ar-Raudhah ya. Mudah-mudahan mendapatkan apa yang ditanyakan. Baik Ustaz, ini sudah 6:30 lebih 10 menit. Harus akhiri karena mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu ada aktivitas lain. Mudah-mudahan kan Ustaz ini akan bersambung lagi, lebih menarik lagi di bulan depan. Karena kaitannya dengan apa nih Koinuko. Dan ini beberapa peristiwa penting dalam perjalanan Sirah Nabawiyah. Mohon Ustaz ditutup Ustaz agar kita mendapatkan rahmat barokah dari kajian pagi ini. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadim wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min fitnati adzabil qabri wa min fitnati adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri natil masih dajjal. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Jabbar, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. An baqiyatis sahabati ajmain wa khulafar rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa Hasan bin Ali bin Abi Talib wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tusallit alayna man la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Bilaitu afiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.